Hai YouTube, saya Sean ya. Okay, so kalau anda nampak muka Sean ni sekarang dah macam bengkak oh. Mata bengkak, hidung bengkak, memang semua bengkak dan suara pun macam garau lah. Kenapa? Kerana sekarang baru pukul 3.45 dan hari ni 26 April lah. So, kenapa Sean bangun pagi-pagi ni? Kerana Sean nak membuat cabaran lah. Iaitu sekarang kan bulan Ramadan. So, hari ni Sean nak try berpuasa satu hari. Sean nak follow lah kawan-kawan Muslim kita kan. Sebab sekarang Ramadan memang semua kena berpuasa kan sebulan. Tapi Sean tak adalah nak buat sebulan, kita buat sehari. Kita nak try lah. Pengalaman berpuasa sebab Sean ni dah berpuluh tahun hidup di Malaysia ni. Ini first time lah rasa nak try berpuasa. Dan juga Sean sudah adalah buat sedikit bacaan. Bukan bacaan lah, artinya mendapatkan maklumat lah mengenai puasa. Ha, ini Go Jingwei ya. Ni Go Jingwei ni pemain badminton persorangan Malaysia lah. So dia pun puasa untuk sehari. Boleh kata ini pun salah satulah sebab kenapa Sean nak ikut, kerana dipengaruhi lah oleh dia ni. So dia ada bagi tahu 4 perkara lah yang tak boleh dibuat sepanjang bulan puasa ataupun sepanjang puasa lah. Yang first tu, walaupun dia dari Chinese lah, yang first dia kata tak boleh makan dengan minum time puasa lah. Yang kedua, tak boleh ada sexual activity. Yang ketiga ni tak boleh apa lah, saya tak faham lah bahasa Mandarin. Lupa. Yep. Oh, tak boleh cakap perkara-perkara tak baik lah. Dan yang last tu, tak boleh minum arak dengan tak boleh nak merokok. Ha, itu dia. Inilah 4 perkara yang dia kata tak boleh buat dah. Dah sepanjang masa puasa ni lah. Okay. So, kita kena panggil apa lah? Bersahur kan? Sebelum kita berpuasa tu, pagi sebelum matahari terbit tu, kita boleh makan, minum, bersahur. So, ada saya tanya geng-geng dalam grup lah. Dalam grup, bersahur tu paling lewat pukul berapa? Diorang kata sebelum azan. Okay, so azan biasanya pukul 5.40 lebih ke 50 lebih lah. So, sekarang Sean pun nak bersahur dulu. Tapi rasa nak tanya awal-awal pagi macam ni kan. Biasa korang bersahur pukul 5 kan, pukul 5 pagi. Sekarang Sean ni dalam apa lah, pukul 3 lebih je. Tak sampai pukul 4 lagi. So bersahur biasanya korang makan apa lah? So saya rasa tak lalu makan kan, berhubung pagi. Lepas tu tengok muka pun macam hantu lagi. Tak bangun lagi. So saya try lah makan apa yang boleh. Jom kita tengok apa yang ada di dapur. Alright, so kita tengok apa yang ada di dapur lah. So, pagi-pagi ni tak nak masak lah. Kita makan ni saja, hot cup. Kita makan dua lah. Alright, kita hidupkan mesin dulu sebab nak air panas. Tapi sebelum tu, ini yang penting lah. Sean ni memang ada hidap penyakit thyroid. So memang kena makan ubat ni lah. Nama ubat Camazole. Kena ambil 2 biji. Alright. Lepas tu ini detox. Artinya detox ni untuk lung lah. Sebab kalau anda ada follow Sean, memang anda tahu kan Sean ni dah kena COVID beberapa minggu lepas. So long COVID lah. Artinya side effect COVID tu masih ada. Masih ada batuk-batuk sikit lah. So kena ambil detox untuk lang-lang tu punya apa lah, paru-paru. Ha, ini juga, ini yang Chinese punya lah. So ini untuk apa, moisturize kan. Moisturize panggil apa lah, moisturize lah, melembapkan balik kita punya paru-paru. Ini detox. Okay, dua ni kena ambil. Lepas tu ini juga kena ambil. Inilah ubat yang saya kena ambil setiap hari. Dan ini supplement lah, consider supplement lah.
Alright. Dan yang satu lagi ini. So vitamin C. So ini kena ambil jugalah. Nanti kita ambil. So sekarang ini dah siap, kita prepare untuk buat hot cup kita. Dah bertahun-tahun tak makan lah ni. So ini saya prepare semalam lah. So beli dua. Sebab Sean memang nak buat aktiviti harian Sean lah. Sebab Sean kena kerja lagi kan. So kena makan banyak sikit kot. Alright, kita prepare. Okay, kita bancuh vitamin C dulu. Bancuh vitamin C dulu. Minum ubat. Ubat ni makan sebiji je sehari. Sehari dua. Satu pagi, satu malam. Ini pun sama, satu pagi, satu malam. Sambil-sambil tu kita prepare kita punya hot cup. Wih, hot cup wih. Dah lama tak makan ni. Dah lama tak makan. Masih sama lagi apa yang ada dalam ni. Sama lah kot mie satu. Okay. Kita prepare kita punya hot cup. Maggi hot cup. Dah lama tak makan lah. Sini. Tekan air panas. Panas. Okey. Lagi dia kena-kena sikit. Perencah-perencah tu. Okey. So, kita check punya-punya mie ya. Kita punya mie sudah siap ke belum? Wangi. Alright. Sudah siap. So, makan mie cup ni kan. Kena pakai dia punya ni lah. So, dua lah. Sebab nanti Sean nak pergi kerja. Kerja Sean tu memang mencabarlah juga. Dan sebab dah kena COVID ni, so memang badan tu dah macam lemah sikit lah. So saya pun risau lah sama ada saya mampu ke untuk berpuasa sepanjang hari ke tak. So kita tengok macam mana. So kita makan dulu. Bukan makan, kita panggil bersahur dulu. Jom. Sedap, sedap. Kita minum sup sikit. Dah memang bertahun-tahun lah tak pernah makan lah. Macam biasa makan Maggi tu ada lah, tapi ini memang jarang. So, anda ada apa-apa tips ke? Kalau nak bersahur ni, nak bagi bertenaga sepanjang hari. Kalau tengok iklan Peroka kan. Lepas tu ada dengar kata member ambil kurma. So ada apa-apa tips lagi? Okay. Kita sudah bersahur lah. Sedap. Remember. Okay guys, so memandangkan sekarang baru pukul 4.15 pagi ya. Selepas bersahur ni, takkanlah nak terus pergi tidur kan. Memang bercadang nak tidur jugalah. So, apa yang kita nak buat? Kita pergi main game. Kita main game sikit lah. Alright, Moon Tune. Kepada peminat-peminat Mobile Legend lah. Bolehlah kita layan sikit. Dah main 1-2 game nanti Sean nak pergi tidur balik pula. Awal-awal pagi macam ni ada ke orang yang main mobile? A few moments later. Diffy. Hai, pagi, selamat pagi semua. So Sean dah bangun lah. Sekarang nak pergi kerja pula. So sekarang 9.54. So memang biasa tempat kerja Sean tu mula pukul 10. Tapi saya memang biasalah, dah biasa akan lewat sikit. Saya sampai sana orang pukul 10.30 ke 11 lah. Orang-orang macam tu lah. Saya memang lewat sikit punya. So biar mereka yang set up dulu. So apa kerja Sean? Ini kerja Sean sekarang. Alright. So kalau anda nak tahu,
Memang kerja ni mencabar. Dia memakan tenaga sepanjang hari ya. So ini adalah kedai detailing lah kereta. Nak kata cuci kereta pun boleh, nak kata detailing pun boleh. So jom kita sama-sama melihat apalah yang Sean akan buat sepanjang hari sambil berpuasa ya. Alright, jom kita pergi kerja. Hello Sunday. Morning. Good morning. Hello. Hello. Hi, no. Sunday. Hello. Good morning, Sunday. Hey. Huh? Hello. Bye-bye. Bye-bye. Guys, so ini dia Sean dah sampai tempat kerja lah, ataupun ni syarikat Sean lah. Nama company Klinko Auto Detailing lah. So sekarang dah 10.43, sampai-sampai je. Ni rakan kerja saya dah mula mencuci lah kereta ni. Alright, so mereka rajin lah cuci nampak. So nantilah saya bantu. Sementara tu kita buat tour sikit. Ha, ini ya, inilah nama company kami ya. Klinko Auto Detailing. Kepada anda yang duduk dekat-dekat dengan Desa Petaling KL ah, ha, bolehlah datang. So ini apa yang kami offer lah. Selain daripada ni ada juga yang lain lah. Ada cuci-cuci, interior polishing, ceramic coating, interior polishing, interior, car seat, antibacterial, semua ada lah. Apa-apa yang apa yang auto detailing buat, kita ada lah. Cuci engine ke apa semua. Kalau korang nak tengok kita punya Facebook, anda search saja Klinko Auto Detailing, korang akan dapat lah. Alright, nanti saya tolong lah bantu cuci. Ha, saya tengok ini kasut air eh. So nanti kita akan buatlah sepanjang hari ni. Kena pakai glove dulu menjaga tangan supaya tak adalah kotor macam mekanik kuku hitam kan. So kena jagalah. Mereka tu memang tak jagalah. Mereka memang hebat. Tak kisah jari tu kotor macam mana pun. Pishon ni memang cerewet sikit lah. So memang saya pakai nampak professional sikit. Puasa ya. Ha? Puasa. Semua? Puasa ya. Puasa ya. Memang agak boleh dapat ni ke kamar. Saya lah. Kamar pun saya sek lah. Saya sek, saya yam. 看一下看一下捱得住嗎你看到我暈了你記得我是記得報警嗎還是什麼你看到我暈了的話記得報警或者 去call999 叫白車來的
因為我唔係一個普通人，我係一個中咗 COVID 嘅人。應該冇咁容易揾嘅。咁我應該冇嘅，愛運嘅時候唔通仲隔硬咩？休息一下咯，我你兩個今日啊勤力啲咯。Polish wax. Wax saja lah. Polish ya. Itu polish satu kereta. Itu you kata itu ada nampak. So disebabkan ada kerja polishing, kita keluarkan barang untuk polishing ya. So ini machine DA ya, due action. So biasa polishing machine ada DA, due action dengan rotary. So ini antara mesin yang kita akan guna. Lepas tu kita keluarkan ubat pula. So di sini semua ni ubat-ubat lah. Polishing, artinya kita punya polishing compound lah. Kita ada guna Meguiar, kita ada guna ini daripada China, memang popular punya brand. Kita ada guna barang daripada Austrian. Dan baru-baru ni kita ada try lah barang daripada MTX. Ha, tengok macam-macam lah. Kita bergantung lah kepada kesesuaian lah. Mana yang patut kita guna, kita guna. Sebab setiap kereta ni cat dia berlainan. So, kena R&D sikit lah. Kita akan polish, kita try mana yang sesuai, pad mana yang sesuai, mana yang compound yang sesuai, dan kita akan guna yang tu. Ha, macam tu lah. Dia bukan kata setiap kereta sama. Ha, hari ini ada polishing. Maybe tak adalah penat sangat. Kalau cuci kereta saja memang sangat penat lah. Kalau polishing boleh rehat sikit lah. Bukan rehat lah, kerja dia ringan sikit. Walaupun masa dia lama, memakan masa, tetapi taklah seteruk macam cuci kereta. Sekarang 11.25. Okay, masih ada lagi 7 jam, 8 jam lah kita berpuasa lah. Sekarang keadaan Sean masih lagi okay. Tak rasa penat, tak rasa apa. Ini masih awal lagi kot. Okay, kita sambung balik nanti. We'll be right back.
Yang ini cuci. Yang ini cuci dan vacuum sajalah. So inilah kerja harian Sean ya. Kadang-kadang memang non-stop, kena cuci, kena buat detailing semua. Kalau weekday memang boleh rehat-rehat sikit lah kadang-kadang lah. Kalau weekend lah, anda tengoklah kita punya Facebook lah, memang non-stop punya, beratur panjang. Dululah cala-cala dia, biasa kita pakai lampu yang ni untuk lihat dia punya cala-cala ataupun dia punya apa kita panggil sure mark lah, ini web ataupun spider web atau macam-macam lah orang panggil. Macam ni kita tengok satu kereta tu, so, keadaan consider teruk. Kalau anda boleh nampak lah body semua memang ada lah, okay. Teruk lah. Atas samalah satu body. Cuma yang bagusnya dia tak adalah cala. Yang itu kita panggil sure mark. Sure mark tu boleh hilang. Cuma yang cala dia yang susah sikit. Tapi kereta ni kalau kita licin lah, dia tak adalah cala-cala. Cuma sure mark dia banyak. Alright. Dan macam tutorial mengajar polishing kereta pula ya. Kalau korang minat, lain kali Sean buat satu episod lah khas untuk penjagaan kereta ataupun polishing ni. Alright, kita mulakan dengan hood dululah. Section by section. Kerja polishing memang makan masa lah, tak boleh laju. Memang makan masa. So satu kereta ni bergantung lah kepada berapa step ataupun berapa proses yang kita buat, kena buat. Daripada 3-5 jam boleh sampai sepanjang hari ya, terutama kalau warna gelap macam ni. Nak cakap sikit perasaan hari ini Sean bertanggungjawab untuk polish saja. So kereta ni kita saya polish, cuci tu bagi kepada mereka, so kuranglah sikit penat. Tapi rasanya dahaga lah, dahaga tu memang teruk sangat lah. Lapar adalah sikit, tak adalah banyak, tapi dahaga tu memang teruk lah, kering lah. So sekarang 4 lebih, lagi 3 jam lebih lah. Harap saya boleh terus bertahan. Sebab tengok peluh pun dah kering ya.
tak berpeluh lagi. Biasa saya berpeluh agak banyaklah juga. Tak adalah sampai meleleh-leleh tapi banyaklah juga. Sekarang maybe dah air dalam badan dah kurang, so berpeluh pun dah kurang. Okay, kita jumpa lagi selepas ini. 2000 years later. Okay guys, so sekarang dah 6.23, sejam lagi kot berbuka kan. Tapi kereta satu masih lagi drying, satu cuci, belakang sana beratur 1, 2, 3 sampai 4 kereta merah kalau anda boleh nampak lah. So saya memang ada kerja lain nak buat, nak pergi post barang kejap. So sekarang saya nak pergi post barang. Okay, so sekarang kita berjalan pergi post barang lah. Nak pergi store berhampiran tapi rahsia lah store saya tu. Sebab kalau korang datang daripada channel Blaster Mania, korang tahu kan apa yang Sean buat. So memang kena rahsiakan lah. Okay, sekarang kita pergi. So ini dia store. Ini meja yang biasa Sean buat apa? Unboxing. So ini dia setup ringkas saja. So sekarang kita kena balut produk kita. Tak banyak, 2 ke 3 unit saja. Sebab you tahulah sekarang Sean dah memang slow down dalam jualan part time yang ini. Okay, that's why slow lah. Okay, Sean berjalan membawa 3 parcel. Berjalan lagi menuju ke JNT ya. Kenapa berjalan dan tidak bawa kereta? Kerana di depan sana ada bazar. Bazar Ramadan. So memang kalau bawa kereta jam, sangat jam. Nak pergi balik pun jam. That's why jalan mengikut belakang. So jalan ikut belakang lah. Cepat sikit. Tapi hari biasa okey lah. Hari ni memang dah rasa penat gila. Memang penat. Rasa nak minum tu sangat terasa sangat nak minum ah. Sejak dari pukul 6 lebih tadi, 6 dah rasa nak makan dah. Sekarang nak minum, bukan nak makan. Lapar tu tidak, nak minum je. Sekarang 6.50. So berjalan ni pun dah tercungap-cungap. Letih. Okay. Sikit lagi nak sampai JNT ah. Maybe disebabkan Sean ni baru sembuh lah, tak lama daripada COVID lah. Biasa pun dah rasa penat. Hari ni puasa dan kerja macam buruh lah. Buruh kasar. Dah kerja daripada pagi sampai sekarang non-stop lah. Memang penat lah. Okay. Dah jumpa pun JNT. Right. Sampai pun. Penat. Dahaga, rasa nak minum. Di sebelah sana ada kedai makan pula. Oi, memang ni puasa ni nak menguji tahap kesabaran mengawal kehendak kita kan. Ngamlah tu. A few moments later. Okay guys. So sekarang dah 7.45. Saya tak tahulah dah berbuka ke belum. Ikutkan sudah kan. Kalau sudah, so nak mula minum lah. Memang tak tahan lah. So sekarang saya pergi depan ni restoran FFC. So saya tengok okay, mereka ni dah mula makan lah, minum. Okay, dah boleh berbuka lah. Okay, so Sean punya mission consider success lah. Memang letih gila lah. Dahaga haus. Okay, so ni office Sean lah. Sorry lah, dia memang macam ni lah. Sentiasa kelang kabut, kucak-kucik. So iseng lah, tengok kerja masih ada lagi lah di luar tu. So Sean nak minum lah. Penat-penat. Apa ni? Nampak tak? Mini refrigerator. Ini saya prepare. Ini yang saya sediakan pagi tadi ya. Buka baru lagi, belum buka lah. Dah tunggu seharian. So, saya nak minum lah. Aduh.
Satu tangan tak boleh. Bestnya bunyi dia. Okay, sekarang 7.47 lah. Dah pun buka lah. Kalau tak kantoi pula puasa. Tak payah lah. Ada seharian menunggu kan. Dah bertahan. Patut minum air. Air apa? Air kosong dulu kan. Tapi tak nak lah. Okay. Dah minum segelas lah. Tambah lagi. Okay, so kita minum slow-slow lagi ya. Wah, terus minum. Air dia dah berpeluh. Apa tak? Bersinar-sinar. Tadi memang dah kering kongtang. Dah tak ada air dalam badan. Minum terus keluar. So, saya rasa ujian lah. Ujian umat Islam lah. Untuk berpuasa ni seperti yang dinyatakan adalah untuk menahan kehendak lah. Dan juga ada apa perasaan reborn lah, hidup kembali setelah berbuka. So perasaan nak minum air tu memang teruk lah. Memang rasa nak sangat. Sebab kerja Sean ni memang consider pakai tenaga lebih lah, banyak. Kalau kerja biasa-biasa, kerja office, saya rasa tak adalah teruk sangat. Tapi ini memang teruk sangat lah. So tengok, sebaik saja minum air, peluh terus keluar. Tadi memang dah tak ada air dalam badan, dah kosong lah. Minum saja terus keluar. Okay. Masih kacau. Okay, saya nak buat pengakhiran lah ni. So, setelah sehari berpuasa lah, saya rasa pengalaman yang best. Wah, berpeluh banyak. Pengalaman yang best lah. Sebab dah mengalami ya, macam mana rasa kehendak tu tinggi sangat. Dan kita nak apa? Nak memenangi lah ataupun control lah. Kita nak control kehendak tu. So, kalau dalam sebulan berterusan berkali-kali control, maybe lama-kelamaan memang kita dapat lah mengawal nafsu, menahan kehendak kita yang lebih-lebih lah. So saya rasa ini adalah tindakan yang bagus. Tetapi kalau you tanya Sean nak puasa lagi ke tak, kalau bukan kerja macam ni, teruk macam ni, boleh je, tak ada hal, hari-hari puasa boleh kan. Tapi disebabkan kerja macam ni, tak sesuai lah. Bagi saya memang tak sesuai lah. Lebih-lebih lagi Sean yang dah kena COVID kan. Okay, rasa letih lah, memang letih. Tak makan tu lagi letih, tak minum tu lagi penat, memang susah lah. So saya memang salut lah kepada abang-abang semua ataupun kakak-kakak semua, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang berpuasa sebulan, yang mempunyai azam ataupun kekuatan untuk berpuasa tu memang best lah, memang best. Salut lah, salut. Okay, bagi saya dah mengalami ataupun dah macam mana nak cakap, dah experience lah, dah rasa puasa macam mana kan. Dan rasa memang Coca-Cola ni lebih sedap lah berbanding hari biasa lah. Memang best. Okay, saya rasa sampai di sini saja. Kepada anda yang baru saja mengikuti channel Sean The Mania, silalah subscribe lah. Subscribe dan tontonlah banyak-banyak video lepas-lepas, supaya menunjukkan tanda anda menyokong Sean lah. So, saya akan teruskan membuat video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. In future lah. Ataupun kalau anda ada apa-apa cadangan nak suruh Sean buat pun, anda boleh lah letak komen di bahagian bawah. Beritahulah nak minta Sean buat apa. So Sean trykan lah. Dah berpuasa ni pun memang dah consider menarik. Dan kita akan buat lebih banyak konten-konten yang lebih menarik lagi. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Sean The Mania. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Dan selamat berbuka puasa. Sebelum itu, sebelum mengakhiri, saya rasa Sean akan buat minggu buat video setiap minggu sekali lah. Minggu depan, sebab hari ini dah 26 hari bulan. So, minggu depan rasanya dah mula hari raya puasa kan? Hari raya kan? So, Sean mengucapkan selamat hari raya kepada semua yang merayakan ataupun semua umat Islam. Dan kepada yang tidak, bukan umat Islam, saya mengucapkan happy holiday lah. Kita ada cuti panjang kan selepas
negara kita buka border, so ini first time lah cuti panjang lah. So kalau anda yang nak pergi jalan-jalan, makan angin semua, dipersilakan. Tetapi keselamatan tetap kena jaga, mask kena pakai lah, sebab Sean minum lah, so tak pakai mask lah. Alright, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada video sekarang. Saya Sean, sekali lagi, bye-bye.